Kediaman seorang guru bahasa Inggeris, Nurin Akasha Ghafur di Taman Rinting sentiasa beliung rendah pada cuti persekolahan dengan kunjungan anak-anak kecil. Kelas dekorasi kek cawan yang diselang-seli dengan pembelajaran bahasa Inggeris benar-benar menarik minat pelajar berkenaan. Jelasnya tujuan utamanya melakukan aktiviti membuat kek bersama anak sulung pada asalnya adalah sekadar suka-suka. I am a person yang suka cari aktiviti untuk anak I sebenarnya. So I was thinking, okay, why not I buat sekali dengan ramai budak-budak kat sini, you know. So I said, okay lah, kita buat cupcake decoration class. That's when I started to kiranya macam post kat Facebook, media sosial and everything. Tengok ada yang nak, you know, nak masuk ke tidak. Sekali sambutan dia luar biasa. That's when orang mula datang, orang mula WhatsApp and everything. Itu yang terjadinya. Tada! Cupcake class. Lori tidak menyangka kelas dekorasi kek cawan yang pertama kali dilakukannya turut mendapat sambutan menggalakkan di kalangan rakan Facebooknya. Mereka turut meminta agar diadakan sesi kedua untuk kelas dekorasi berkenaan. Kerana itu, penganjuran kali kedua menyaksikan pertambahan 14 lagi kanak-kanak yang berminat membuat kek sambil belajar bahasa Inggeris. Kelas itu mendapat penyertaan si kecil di antara umur 5 sehingga 10 tahun. Jelasnya, kelas itu bawa mesej tersendiri. It's the bonding. Kadang-kadang kita sayang anak ni, kita cakap kita sayang anak tapi kita tak tunjukkan benda tu. So bila kita buat sekali sesuatu dengan diorang ni, we feel the connection together with the kid, you know. So that's why I'm happy to see mothers come and go. Kata Norin, aktiviti itu bukan sahaja mewujudkan pergaulan positif untuk merangsang minda si kecil, malah ibu bapa juga boleh bertukar-tukar pandangan sesama sendiri. Ibu bapa berpendapat kelas itu merupakan dua dalam satu, iaitu pembelajaran kek dan bahasa Inggeris dalam satu masa. Okey, bagi saya satu pengalaman yang best lah untuk anak-anak cuti sekolah. Okey, lagipun kita boleh kenal dengan kawan-kawan baru, anak-anak pun join dengan enjoy. Macam itulah. Anak saya, lelaki, Indra nama dia. Aktiviti ni so far baguslah untuk anak saya sebab anak saya memang suka buat kek. Tapi cuma saya je yang tak pandai. Then Norin buka peluang ni, so bagi saya sangat baguslah untuk improve anak-anak saya untuk baking kek lagi. Norin yang masih meneruskan pengajiannya dalam bidang undang-undang di ibu kota juga mahu melakukan perkara yang sama di Kuala Lumpur satu masa nanti. Katanya pelajar yang berminat dikenakan yuran penyertaan sebanyak RM35 sahaja.